BTW gengs, ini gue mau ngasih tahu gue lagi ada di apa tuh namanya? Shower room di Bandara Haneda. Nih penampakannya seperampakan. Aduh, apaan sih? Dalamnya kayak gini nih. Jadi, pertama kita harus ke resepsionis, terus nanti kita dikasih ini. Bayar dulu, gengs. Baru nih gue ada di ruangan M. Nih. Gue tadi masuk jam 7.55, terus gue harus keluar jam 8.25. Nanti kita dikasih ini. Nih, shower room M. Jadi gak boleh lebih dari 8.25 ya. Terus sebelum kita masuk tuh, sebelum kita masuk ke shower room ini, kita dikasih pilihan minuman. Ada Ocha, atau pilihannya mineral water gitu. Setelah bayar ya nih, gue bayar 1.050 yen. Nah, fasilitasnya ada apa aja, gengs? Ada handuk, kita dikasih handuk. Terus ada hairdryer juga, jadi kita bisa kremas. Ih, gue belum ngapa-ngapain, oh my god. Baru banget datang dari Nagoya. Ini gue udah lepas sepatu. Ya Allah. Nah, kayak gini ruangannya, ya cukup lah untuk 1.050 yen. BTW, kalian juga gak perlu nyiapin body wash, shampoo, conditioner karena udah mereka provide. Oh iya, untuk lokasi di sebelah mana? Lokasinya ada di lantai 2 arrival. Jadi kalau kalian nyampe di Bandara Haneda, terus kalian tinggal tengok ke sebelah kiri, nanti ada shower room gitu. BTW udah dulu ya untuk vlog yang ini, vlog tips dan trik nih. Jadi buat kalian yang sampai sininya mungkin pagi-pagi terus nggak bisa check in, karena mostly check in di hotel di sini di Tokyo itu jam 4, ya 4 PM. Jadi kalian otomatis harus prepare kan, harus dandan dulu. Nah, setelah sampai di Haneda, langsung melihat ke kiri, nanti udah ada shower room. Tinggal masuk aja, terus nanti help desk, information desk, ya pokoknya bagian kasirnya gitu ada di sebelah kiri. Kalian bayar dulu, nanti kalian dapat Ocha kayak gue, terus baru kalian bisa masuk deh ke ruangannya. Oh iya, BTW ini udah jam 7.57, jadi gue cuma punya waktu 20 menit, jadi udah dulu ya gengs, bye-bye. Sampai ketemu di tips dan trik backpacker yang selanjutnya.